Baiklah, baru-baru ini kita dikejutkan dengan pemergian seorang ayahanda tercinta kepada usahawan dan saya beri kira sebagai selebriti jugalah, iaitu Datuk Seri Alif Syukri. Ya, bukan senang kalau bukan senang kehilangan seorang ayah. Betul tu. Dan saya pun tadi baru dapat menghubungi beliau, bertanyakan tentang perasaan beliau, bertanyakan tentang keadaan beliau sekarang ini. Dia mengatakan mungkin ada hikmah di sebalik kehilangan seorang ayah kerana dia dapat mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan dia dengan ibu dan juga kakak dia sendiri. Kita nak tanya sendirilah Datuk Seri Alif Syukri tentang kepergian seorang ayah dia tercinta. Tanggal 27 Februari merupakan hari yang hiba bagi Datuk Seri Alif Syukri sekeluarga atas pemergian ayahanda tercinta kerana serangan jantung tahap ketiga dan paru-paru berair. Saya terkejut dengan pemergian ayah saya yang pergi secara tiba-tiba. Seorang teman pendengar saya, seorang pelawak, seorang penghibur dan seorang penyokong saya ketika saya susah dulu. Yes. Dan ketika saya berada di puncak sekarang ni, saya tidak dapat membalas kesemuaan apa yang saya rasa saya ada dan dia pergi dengan begitu cepat. Ayah saya pengawal keselamatan 25 tahun dan apa saya nak dan saya berjaya. Tapi sekarang ni bila saya dah berjaya, apa saya baru dapat sikit nikmat kejayaan saya. Sikap dia, dia tak pernah minta duit saya walaupun seposen. Dia tak pernah minta nak beli rumah, nak beli kereta. Tak pernah. Buat masa sekarang ni apa yang saya boleh. Saya tahu roh tu nak apa, saya tahu arwah nak apa. Saya dah berjanji dekat diri saya, saya akan mewahkan dia dekat akhirat, di mana saya nak wakafkan a lot untuk buat rumah tahfiz yang diwakafkan demi abah saya, atau rumah anak yatim yang diwakafkan untuk abah saya, sebab mungkin saya tak ada masa untuk abah saya. Dan saya nak baik di mana ni untuk dengan tak abah arwah tahu Syukri saya dekat abah di dunia akhirat. Syukri nak kaitkan abah bukan dekat dunia, tapi Syukri nak abah saya dekat akhirat juga, anak yang boleh dibanggakan juga. Bukan sebab Syukri lupa dekat abah, tapi Syukri nak buktikan Syukri pun berjaya dan Syukri nak abah berjaya dekat akhirat. Beliau juga sempat menceritakan hubungannya dengan ibu dan kakaknya semakin baik buat masa kini. Dengan mak saya dan juga kakak saya tidak selalu rapat sebab atas perbezaan bisnes, tapi gara-gara arwah kan kembali rapat dan alhamdulillah malam esok saya akan buat tahlil dan kakak saya dan juga mak saya akan bersatu dan kami sedia memberitahu kepada masyarakat yang kami adalah adik beradik dan juga keluarga. Pada sebelum ni kami tak pernah declare dan benda ni amat memberi makna untuk buat kami satu Malaysia. Perniagaan adalah perniagaan, tetapi kami nak hidup seperti keluarga yang lain juga. Kalau mak sekarang ni bukan bisnes yang penting, tapi adalah nilai kekeluargaan. Syukri sayang mak dan juga Allah.